Halo guys, welcome back to my channel Digger dengan saya Dimas. Jadi kali ini saya bakal ngetes yaitu handphone Poco F3 ya, atau Poco F3. Dimana di sini Poco F3 saya warna hitam dan ini adalah Garskin backdoor yang 3D diamond gitu ya, biar nggak gampang kegores. Dan di sini saya bakal ngetes yaitu game Genshin Impact lagi, dimana saya mau ngetes game Genshin Impact kira-kira panas banget atau enggak ya untuk sekarang ini ya. Di sini saya menggunakan yang Poco F3 yang RAM 8 GB dan internal 256 GB, dan ini adalah versi MIUI 12.5 Open 2.0, belum ada terbaru ya untuk MIUI Indonesia ya. Ini ya. Oke. Dan di sini saya menggunakan setelan settingan layar yang 120 Hz ya. Nah. Saya lihat 120 Hz dan saya bakalan buat dulu. Nah, seperti yang kalian lihat saya buat power monitor biar bisa nampilin EVS ya. Oke, di sini kita langsung aja buka game Genshin Impact. Kita lihat. Di sini saya menggunakan WiFi ya, yang harusnya sih lebih nggak panas dan lebih hemat baterai ya. Oke. Nah. Di sini layar saya rada-rada keunguan karena pakai layar yang anti gores yang ini guys, anti gores yang ungu gitu ya, yang blue light. Kita lihat di sini untuk masuknya. Ini gamenya ini sekitar 13 GB-an guys, hampir 14 GB mungkin. Nah, bisa lihat EVS-nya 7, 12. Oke, masuk. Oke, udah masuk ke in-game. Saya lihat di sini agak rada-rada frame drop sampai 15 EVS. Coba saya buat dulu. Grafik ya, bisa lihat ini grafiknya dia buatnya setelan defaultnya itu setengah menengah semula nih, menengah semua nih. EVS nya yang 30 ya, coba kita buat yang tertinggi terus dengan EVS yang 60 ya. Oke, coba kita buat begini terus kita buat jamnya pagi ya. Nah, ini jam segini aja. Dia rada-rada terang ya. I keep watch. You leave, you call me. Wih, tampilannya guys. Tapi yang nge-frame drop sih. Sampai 44 itu ya saja. Kita coba terus masuk ke sini. Oke, guys, kita coba tes mulai bertarung ya. Kita coba tes masuk ke sini ya. Saya jujur ya, saya nggak ngerti banget dengan main Genshin Impact ini ya. Di sini saya mainnya itu pakai akun teman saya, dan di sini bisa lihat di jam 3 lewat 32 anggap aja 3 lewat 30 tadi saya ngetes, dan baterainya 98% ya. Kita coba aja main, dan ini saya buat settingannya bisa nggak ya tadi ya, ini settingan yang rata kanan ya, kalian bisa lihat di sini ya, mana dia ya, nggak bisa ngecek lagi ya. Ush. Ini settingan yang rata kanan lah pokoknya ya. Sini kayak nggak bisa ngecek lagi. Yeah.
Aduh, tantangan gagal, guys. Enak ya. Aduh, Rajor sih yang bisa. Oke. Ah, gagal guys, 15 detik waktunya. Sorry banget ya, nih coba kita keluar aja dari match. Waduh. Kita keluar aja dari domain. Lihat guys di sini guys. DPS-nya 41 dong. Walaupun saya buat yang ada musuh api. Udah ini lancar banget nih, 40 PS. Ini saya buat yang rata kanan ya. Ini kalau nggak rata kanan lebih enak lagi. Oke guys, lihat DPS-nya lancar, nggak ada masalah. Yeah.
lihat ya VS-nya ya, lancar sih, nggak ada masalah nih di rata kanan, dan ini nggak terlalu panas sih. 42-an wajar, nggak nyampe 50, tapi ini saya buat rata kanan loh, saya buat rata kanan dan ini enak banget. Yang panasnya kok di belakang daerah sini sih, saya lihat nih ya, tuh 43, 45 ya, 43 setengah doang. Wih, lumayan sih, tapi wajar lah, ini saya buat yang rata kanan. Ini saya pakai wifi ya, kalau mungkin kalau nggak pakai wifi bisa jadi lebih parah lagi sih, kalau pakai seluler data ya. Bisa jadi mungkin lebih parah lagi sih kalau nggak pakai data seluler ya. Kalau pakai data seluler ini pakai wifi aja segini panasnya ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu untuk kita tes main Genshin Impact di Poco F3 di sekarang ini ya. Bisa lihat ya, di sini di jam 3.41 dan baterainya itu 94% ya guys. Oke lah guys, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Apabila ada yang kurang bisa komen aja ya. Oke, see you later. Bye, dadah.